Informasi saldo apa ini? Tanda pembayaran. Start tunai nomor 5 ya. Start tunai. Terus kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Kiluan Channel. Ayo teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu caranya bagaimana mengambil uang dan setor uang dari ATM ya. ATM-nya ATM Taiwan. Dan selanjutnya ikutin terus ya gimana caranya. Oke teman-teman, let's go. Caranya seperti ini teman-teman. ATM, aku di ATM di pos ya. Caranya pertama, kan ada tulisan bahasa Indonesia, kita pencet bahasa Indonesia. Dan tulisan ada bahasa Indonesia nomor 5. Dan kita masukkan kartunya ke sini ya. Setelah itu kita masukkan PIN kita ya di sini. Nah, setelah itu kita pencet enter. Nah, kita semuanya mau penarikan tunai, pencet nomor 1 ya. Pilih yang mau kita mau tarik. Saya mau narik 3.000. Dan tunggu. Ini jika kita transaksi akhir atau lanjut, saya mau lanjut. Akhiri dulu. Dan ada yang kita keluar, kita ambil uangnya. Tuh, seperti ini teman-teman, uangnya ada ya. Dan aku mau gimana caranya minta struk, kita buka struknya. Harap tunggu. Gampang bukan ya? Nah, struknya seperti ini. Dan kita mau bagaimana cara untuk menyetorkan uang ya? Sama kayak tadi Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan kita masukkan ATM-nya. Oh, salah ya, ATM-nya seperti ini yang ada tanda tanah. Dan kita masukkan PIN. Dan enter ya, warna hijau. Dan kita mau setor tunai melalui sini ya. Kita pencet nomor 5, start tunai. Setelah itu tunggu. Setelah itu kita masukkan uangnya ke sini ya. Kita masukkan uangnya. Tuh, ya. Dan enter biar ketutup. Dan terus enter lagi. Dan produksi. Berapa yang dimasukkan? Nah, tadi ke 2.000. Dan kita enter lagi. Oh, enter sini. Yang sedang proses. Tunggu, serasa sedang diproses. Seperti itu. Dan itu sudah masuk ya teman-teman. Dan kita akhiri apabila pengen mengakhiri. Kita lanjut, lanjut. Seperti ini kita akhiri ya. Dan kita keluar. Setelah itu struknya kita meminta cetak lagi, dicetak ya. Nah, struknya di sini selesai. Seperti itu teman-teman.
Oke. Caranya seperti itu. Ukurannya itu teman-teman. Nah, makanya saya ke ATM Taiwan. ATM pos maksudnya. Dia gratis ongkir ya. Tapi kalau ke 7 ongkirnya 15 NT. Kan lumayan sekali tarik. Kalau di sini gratis karena kita yang bikin ATM-nya lewat pos ya. Ini saya di pos. Kantor pos ya. Seperti ini. Kurangi lagi dulu. Oke. Selanjutnya ikuti terus ya. Lanjut. Nah, seperti itu teman-teman. Cara mengambil dan nyetor uang kita melalui ATM ya. ATM Taiwan. Enggak kita capek-capek mau ke dalam kantor posnya untuk setoran, untuk penulis. Dan aku begitu caranya. Lewat ATM ya. Oke. Untuk selanjutnya kita mau ngeplok apa lagi? Request di komen. Oke. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Like, comment, and share. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga Allah membalasnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti aja deh teman-teman. Vlog hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Miss you. For watching.